Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jer. Apa kabar? Semoga kita senantiasa sehat-sehat sahaja, tidak kurang sesuatu apapun juga, terhindar dari bala bencana COVID-19. Mudah-mudahan sama-sama kita doakan segera, semoga segera amblas, ya, corona segera sirna. Oke, Jer. Masih dari studio RJC, Bengkel Tanjak Rumah Hitam, dan juga di sini Bengkel Sajak Rumah Hitam. Ini dari buku puisi saya yang terbit Juni 2021 ini. Tadi saya di WhatsApp oleh kerabat, dia ni pelaksana tugas konsulat Republik Rumah Hitam Batam di wilayah Bintan dan Tanjung Pinang. Nama dia Mul Akhyar. Dia kirim foto tadi WhatsApp saya, kirim foto ketika bercanda dengan almarhum Junewal Mokhtar atau biasa disapa Wan Lawen, ya. Dia ini penyair yang telah mendahului kita beberapa tahun lalu. Beliau wafat, dan jika dulu beliau masih lagi kita bersepang-sepang, saya pernah menulis puisi untuk beliau. Nah, ini puisi ini saya beri judul Sajak Rumah Hitam 12062008. Tuan Lawen. Bismillahirrahmanirrahim. Salam pada alam, langit dan bumi. Salam pada Lawen, di mana tuan kini. Tuan, hamba resah mencari tuah, yang hamba jumpa hang serakah. Ucar kacir hamba mencari lekir, yang hamba temui hanya hang kikir. Selalu hamba tunggu tiba lekiu, ke rumah hitam datang bertandang hang pengampu. Terus hamba cari kasturi, yang hamba dapati hang pencuri. Tuan, hamba penat mencari jebat, yang hamba temukan hang bejat. Rumah Hitam Batam, Juni 2008. Itu dulu musimnya SMS. Jadi saya selalu, beliau juga sering kirim-kirim SMS puisi, saya juga kirim SMS puisi, dan itu saya bukukan, saya jadikan salah satu puisi mengenang beliau. Tapi ini masih ketika, puisi ini saya tulis ketika beliau masih, kita masih sama-sama beberapa, ya masih sempang-sempang lah, ya. Oke, mudah-mudahan Tuan Lawen mendapat tempat yang layak dimuliakan di sisi Allah. Amin. Apa lagi aku nak cakap, ya? Itulah kira-kira perjumpaan kita, satu puisi pendek tadi, ya. Mudah-mudahan ada iktibar daripada SMS-an saya yang jadi puisi ini kepada Lawen almarhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.